atensi perintah Pak Kapolda, semua seluruh pemudik yang datang ke Jakarta tidak lapor, kita jemput paksa untuk di swab antigen. Ya, kebetulan ada di Kelurahan Hutan Kayu Selatan, sepasang suami istri pulang ke Banten, tidak lapor. Ada Babin, Babinsa, Kelurahan yang mobil menemukan itu, langsung kita samperin, kita jemput paksa untuk kita laksanakan swab. Di penyekatan masuk Jakarta dia lolos. Makanya kami mengimbau kepada seluruh pemudik, silakan untuk swab yang ada di wilayah masing-masing. Belum lapor, kita juga baru sampai gitu juga. Ya takut juga, belum tahu gimana akan ininya gitu, makanya kita ya udah deh nunggu apa gimana gitu. Makanya ternyata apa dijemput paksa dari pihak ada Babinsa tadi dari Kapolsek juga dan Kapolsek juga.